Bila kita tidak menggembirakan mak ayah tertulis, maka kat situ ada keracunan dia jika keberkatan di hidup kita. Sebab itu sebaik mungkin buat. Ada orang berkahwin, saya jumpa satu pasangan berkahwin dan dengan sedih dia beritahu saya tidak ada anak. Saya bagi tuan-tuan carilah satu buku yang dalam diri tulis terbitkan bahagia tanpa anak. Kadang-kadang kita sedih apa yang kita tak ada, sedangkan apa yang Allah bagi itu terbaik untuk kita. Jadi tidak mungkin kita akan dapat semua yang kita hendak. Di UITM sendiri ada seorang pensyarah yang mengajar yang hebat, suaminya hebat, pendapatannya hebat, tidak dikurniakan zuriat. Allah ujikan dari segi itu. Ada orang dikurniakan zuriat tetapi zuriat yang memberi masalah. Begitulah pusingan-pusingan yang ini yang berlaku pada manusia. Sebab itulah apabila kita berpeluang menjadi anak-anak yang terbaik, pelajar-pelajar yang terbaik, terbaik dunia, terbaik akhirat dan menggembirakan mak ayah. Nah, kalau kita faham itu, maka itu adalah semua pada ruang lingkup lengket yang pertama komitmen. Bila kita komited, maka kita insya Allah kita tidak melihat pandang manusia, kita melihat pandang Allah. Apa pandang Allah, pandang manusia beza. Kalau manusia tidak memberi kita pengiktirafan sebagainya, kita tak tengok apa pandang Allah. Sebab itulah dalam peristiwa Taif pun sama. Rasulullah kata ketika malaikat turun untuk minta bantu untuk kebalikan Taif, Rasulullah reject, tidak mahu. Sebab Rasulullah kata, saya tidak perlukan bantuan kamu sebab saya ada Allah. Saya tidak perlukan bantuan bahawa sebab mereka tidak memahami pada ketika itu. Apa kesan daripada doa Rasulullah? Ketika Rasulullah selepas Rasulullah wafat pada zaman Sayyidina Abu Bakar, orang-orang Taif inilah generasi yang kedua telah berjuang mati-matian untuk memerangi orang-orang yang murtad, yang tidak bayar zakat. Kalaulah Nabi SAW mendoakan kehancuran kepada umatnya, maka mungkin perkara itu tidak berlaku. Mungkinlah ada kasih sayang cinta pada umatnya. Tinggal Rasulullah itu kata bagi dia amat cintakan kita semua. Sahabat kata bukan kami sahabat, bukan kami umat. Rasulullah kata bukan orang yang tak kenal, tak pernah jumpa, dia tak pernah jumpa Rasulullah tetapi mempunyai rasa cinta yang tinggi. Soalannya, hashtag masih adakah cinta kita pada Nabi? Untuk menyemai cinta, banyak cara, itu segmen lain. Cuma saya beritahu satu je, cari ilmu mendalami dan memahami perjuangan Rasulullah, maka kita akan tahu betapa besarnya pengorbanan yang dilakukan oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW bagaimana untuk membawa agama ini sehingga disebut al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sesungguhnya hari ini sempurnalah agama ini. Sebab itulah kita kena faham macam mana perjuangan orang terdahulu untuk menjadikan agama ini bertahan sehingga hari ini. Saya juga bermain bicara hari ini pada skop komitmen sebagai warga negara. Warga negara, anda saya boleh analogikan sebagai bibi yang bagus yang akan membaguskan penyapu yang diikat yang boleh sapu dengan baik. Sebab itulah kalau ingin menjadi penyapu yang baik, maka lidi-lidinya kena bagus. Sebab itulah UITM setiap hari menghasilkan, setiap tahun menghasilkan produk-produk yang bagus seperti anda, insyaAllah. Semoga anda boleh masuk keluar sebagai warga negara yang bagus. Sebab anda adalah sebahagian daripada entiti yang akan menjadi pemikir dan orang-orang yang bijak dalam menangani, memahami dan menganalisa situasi. Yang seterusnya adalah sebagai rakan. Ramai orang tak jaga persahabatan. Saya nak bagi tahu anda, kualiti persahabatan yang terbaik dalam sejarah tamadun manusia adalah ketika zaman Rasulullah. Kabinet Rasulullah, sahabat Rasulullah Sayyidina Umar, Osman, Ali dan Sayyidina Abu Bakar. Empat karakter ini dalam kabinet, dalam organisasi perlu ada supaya organisasi itu mantap. Jadi anda ada rakan, ada sahabat. Bukan untuk membenarkan kata-kata, tetapi berkata benar. Kalau sahabat bincang, sahabat sesat, sahabat terlanjur dan sebagainya, maka tugas kita untuk membantu mereka. Yang saya juga menghadapi cabaran, apabila kita membetulkan sahabat, kita jadi mangsa keadaan. Namun, katalah yang benar walaupun dia pahit, kerana kita tidak mahu ingin menjadi seorang yang hebat dan berjaya sedangkan sahabat kita tidak menjadi begitu. Dan satu lagi, ciri dalam bersahabat, kemungkinan mereka potong anda. Potong anda, mereka jadi lebih baik dari anda. Anda bantu mereka, berkawan dengan mereka, maka mereka boleh lebih baik.
itu bagus. Maka wujudlah persaingan sehat. Cemburu yang ingin sama-sama cemerlang, bagus dulu. Cuma cemburunya tidak, janganlah sampai menjadi kepada hasad. Cemburu yang menjadi hasad, ya, bila hasad jadi dengki, sebab hasad akan memakan amalan. Ya, dia akan jadi hasad yang menyebabkan kita tidak ingin berjaya, biar dia pun tak berjaya. Satu lagi, kita ingin berjaya, biar dia tak berjaya. Itu ada dua kategori dalam hasad ini. Orang itu berjaya, orang itu tidak berjaya, kita berjaya. Satu lagi, dia sama-sama tak berjaya. Itu sangat buruk. Sebab itulah ketika anda tengok tentera Tatar menyerang apa ni, umat Islam, dia tidak menggunakan kekuatannya saja, dia menggunakan orang dalam yang mempunyai satu sikap baik kita berkawan dengan mereka untuk memerangi ekstremis golongannya yang mempertahankan akidah dan kedaulatan negara. Maka akhirnya mereka juga dibunuh. Sebab itulah antara antara prinsip dan maruah ini perlu faham. Macam mana pun kita mesti mempertahankan. Sultan Muhammad Al-Fatih menawan Konstantinopel hari yang ke-51, tenteranya hampir putus asa. Dan situlah tentera yang terbaik, raja yang terbaik telah diterjemahkan dalam hari yang ke-51 yang disebut oleh Rasulullah SAW dan Muhammad SAW dalam perang Handaq. Bahawasanya Konstantinopel akan ditawan oleh tentera yang terbaik dan raja yang terbaik. Diterjemahkan 800 tahun selepas itu. Dan apa yang berlaku 800 tahun selepas itu, komitmen seluruh ketumbukan tenteranya memindahkan kapal pada satu malam dan buat serangan final attack, dan akhirnya Konstantinopel ditawan pada hari yang ke-53. Dan maka kat situlah bermulanya kegemilangan Islam sehingga 1924. Tuan-tuan kena kaji sejarah, sebab sejarah adalah kunci kejayaan umat. Siapa yang tak kaji sejarah, siapa yang tak belajar sejarah, sejarah akan menghukum anda. Sejarah Islam, sejarah negara, sejarah kepincangan yang berulang-ulang, kalau kita tidak belajar, dia akan jadi semua. Ya? Saya komitmen juga saya nak kongsikan hari ini tentang satu etnologi. Etnologi tentang, ini mungkin tidak logik pada anda, saya nak kongsikan. Anda bayangkan, surau ini, masjid UITM lah ya. Ini ramai orang infak makanan, infak nasi dan sebagainya. Datanglah dua ekor haiwan yang sedang berjalan. Seekor namanya ayam, seekor lagi namanya kambing. Ini analogi ya. Ayam kata, marilah kita infakkan apa yang kita ada. Belakang jangan gelak ya, kalau tidak mau dengar jangan ganggu saya. Ya, itu adab dalam majlis. Okey, kalau kita lihat analogi dua ekor haiwan ini, maka ayam kata, marilah kita infak macam manusia apa yang saya ada, apa yang kita ada. Maka ayam kata, saya ada telur, saya akan infakkan telur. Kamu infakkan daging, saya bagi telur, kamu bagi daging. Apa kata kambing? Kamu infakkan telur, maka kamu infakkan sebagai satu infak. Tetapi apabila saya infakkan daging, maka saya kena total commitment. Saya kena sembelih diri saya dan saya kena bagi daging saya. Apa yang saya ada daging. Begitulah dalam life ni, bila sebut pasal komitmen, kita perlu ada pengorbanan. Bukan macam itu, ya. Dia kena jadi orang yang korbankan. Dia pengorbanan, dia ada yang pengorbanan mindset. Kita bagi apa yang kita tak mahu, infak, bagus. Yang kedua, kita bagi apa yang kita mahu, tapi tak begitu perlu sangat, kita bagi. Yang pengorbanan yang izah adalah kita sangat perlukan benda itu, kita bagikan orang. Kita bagikan orang, maka kita bagikan, infakkan, manfaatkan orang. Itu pengorbanan yang izah. Jadi apa tahap kita punya pengorbanan itu bergantung macam mana kita faham nilai terjemahan impact yang kita akan dapat selepas itu. Ya. Saya juga kongsikan tentang 7 kebiasaan orang-orang yang efektif. Orang efektif adalah orang yang committed. Orang yang efektif adalah orang committed yang disebut oleh Stephen Covey. Itu adalah apa yang dikongsikan, itu adalah sesuatu yang islami. Beliau kata, jadilah seorang yang proaktif. Proaktif ni maksudnya merintis kemungkinan, memandang ke hadapan, melihat perkara-perkara mungkin berlaku. Contoh, anda habis asasi, anda akan tunggu untuk dapat peluang untuk sambung belajar. Anda inginkan universiti Malaya, tiba-tiba dapat universiti lain. Jadi proaktif anda mencuba banyak. Ya, kalau tidak dapat semua, apa nak buat? Dahulu juga sekiranya pencapaian anda tidak begitu baik di sini, bukan sebab anda tidak bagus, diuji dengan
kesihatan diuji, tidak apa-apa, berlaku bencana, berlaku perang dan sebagainya menyebabkan anda tidak boleh belajar sebagainya, maka apa nak buat? Proaktif. Sebab itulah kita ada minda. Saya ingin mengusikan dua kisah. Satu kisah, Abraman bin Auf meninggalkan Mekah kosong. Dia meninggalkan Mekah kosong. Namun komitmen beliau kerana beliau mempunyai sesuatu yang mahal yang tidak boleh dicuri, iaitu minda. Maka beliau telah sampai di Madinah, beliau jadi billionaire, beliau jadi orang kaya, beliau mulakan perniagaan. Begitu juga seorang lelaki yang telah dihalau dalam perang Bosnia. Dia tidak ada pilihan, dia segalanya dicuri, naik terak dan tinggalkan dalam perang, kalau tidak ditembak. Maka beliau bercakap di One World Hotel. Saya dengar beliau memberitahu semua mereka curi kecuali minda. Sebab itulah yang paling mahal adalah idea. Idea yang kita ada, kita miliki untuk kita boleh buat macam-macam. Sebab itulah tuan-tuan yang kecewa sekiranya dia ada peluang untuk belajar format, tuan-tuan ada komitmen untuk menggunakan apa yang ada. What is within you? Contoh, saya sedang menulis buku, 15 buah buku. Mungkin insyaAllah kita takdirkan 30 buku untuk pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur 2019. Maka, memerlukan bajet yang banyak. Maka, bajet itu belum ada. Maka, buat apa yang kita ada. Menggunakan komitmen, idea, peluang dan dengan senaskah komputer ini, buat what is within you. Jadi, begitulah. Jangan tunggu segalanya yang ada baru kita nak buat. Okay? Kalau kita tak dapat apa yang kita ada, buat apa yang kita boleh masa itu. Ya. Apa yang? Dapat 6 minit. Dapat 6 minit. 6 minit. Okey. Kita untuk tunjukkan tak bawah jam. Okey, yang kedua mulai dengan tujuan. Bikin end in mind. Bikin end in mind adalah sesuatu yang kita boleh jangkakan. Kita boleh jangkakan apa yang kita nak ke depan, result-nya. Bikin end in mind. Contohnya apabila saya dah buat buku, saya dah bayangkan buku tu akan siap pada bila, tadi keadaan, situasinya dan pasaran yang macam mana. Begin end in mind. Anda datang sini, anda bayangkan, anda daripada bilik anda akan jumpa dapat ceramah dan dapat hasilnya. Begitu juga orang buat thesis dan paper, orang buat, bayangkan, anda dapat bayangkan yang akan anda hadapi adalah peperiksaan dan anda lulus dengan cemerlang. Begin end in mind. Profesor Dr. Muhayyah hari pertama dia tulis, hari pertama dia masuk universiti, dia tulis Profesor Dr. Muhayyah. Padahal dia belum jadi pun, bikin end in mind. Dia bayangkan dia akan jadi. Cuba anda tanya orang yang melukis KLCC, bayangkan KLCC belum ada, dia lukis KLCC. Anda tanya, dia akan jawab apa? Saya sedang membuat KLCC, menara yang dua, ada jambatan sebagainya. Bikin end in mind. Sebab itulah anda kena jangkakan apa yang bakal berlaku. Anda boleh assume dan boleh predict dengan strategi yang betul. Yang ketiga, kebiasaan orang yang efektif adalah prioritas utamakan. Banyak perkara yang penting, banyak perkara ini. Contohnya, besok ada exam, malam ni Malaysia lawan Vietnam. Yang mana penting? Exam ke Vietnam. Jadi begitu, yang ada keutamaan. Ya? Mana yang lebih utama, maka anda kena susun. Bikin end in mind. Antara nak pergi jumpa kawan, jumpa mak ayah. Yang mana lebih utama? Mak ayah dulu. Keutamaan, ya. Kemudian fikir menang-menang. Kalau kita nak buat proses sesuatu, kita fikir bukan kita saja nak menang. Ini mesti ada hubungan simbiotik. Hubungan simbiotik adalah hubungan saling memerlu. Ya, anda tolong kawan, kawan tolong anda. Saling memerlukan untuk ini. Hubungannya ada menang-menang. Contoh saya buat buku, saya tidak boleh tamat. Ada orang dapat untung daripada buku saya, pengedar, popular, MBH. Jadi saya tidak boleh anggap saya tidak untung. Sebab mereka juga ada usaha daripada hasil karya saya tersebut. Maka menang-menang. Yang ketiga, try to understand people. Understand to be understood. Faham orang. Untuk menjadi seorang efektif, anda kena faham orang supaya mereka pun faham anda. Ya, itu. Yang ketiga, seterusnya apa? Sinergi. Ya, mesti ada sinergi lah. Dalam usaha anda mesti ada sinergi supaya anda boleh tertahan momentum. Last kali, jadi mata gergaji. Pergi dan balik membawa keputusan. Ya, contohnya saya mengajar anda satu subjek, saya ajar anda kepakaran saya. Kemudian anda jadi bagus. Saya akan strengthen my knowledge, my memory. Dengan cara begitu, saya mati gergaji. Pergi dan balik membawa keputusan. Ya, begitulah. Apa saja kita buat, ya, manfaatnya bukan saja one way, two way. Ya, itulah. Kalau tuan-tuan itu saya offer soalan. Kalau ada soalan boleh tanyalah. Ya, dan ada juga kebiasaan orang yang tidak efektif. Dalam tujuh yang efektif ada kebiasaan tidak efektif, yaitu tidak
menonjolkan diri. Ya, kita selalu introvert sangat. Ya, orang efektif selalunya push forward, menuduhi, memimpin. Ini tidak menonjolkan diri. Semua dan budaya tumbuh dan lihat. Budaya tumbuh dan lihat, budaya burung unta, budaya bukan aku, orang lain bukan aku, budaya asal. Nah, ini bahaya. Budaya asal. Saya sentuh satu dulu. Budaya apa? Budaya apa ni? Tumbuh dan lihat. Kita tunggu orang berjaya baru kita nak try. Sebab itulah untuk menjadi orang bijak mudah. Kita belajar silap dan lama-lama kita baiki. Dan bagusnya untuk menjadi orang yang bijaksana untuk belajar daripada kesilapan orang lain. Dan kita boleh elakkan kesilapan tersebut. Yang kedua adalah jadi budaya burung unta. Kalau boleh kita nak kerja yang minimum, hasilnya besar. Kalau budaya yang buruknya adalah kita nak banyak, mudah, murah dan cepat. Kalau kerja kita nak cepat, nak mudah, nak murah. Kalau boleh kita nak banyak, selfish. Ya, jadi itu antara perangai yang tidak bagus, budaya burung unta. Burung unta ni dia kalau suruh bawa barang tak nak. Dia kata saya bukan unta, saya burung. Suruh terbang, saya unta, saya bukan burung. Itu budaya burung unta. Kena jauhi. Yang satu lagi budaya yang bahaya adalah budaya asal. Asal jadi, asal siap, asal boleh, asal sampai. Asal. Budaya asal ni pun berbahaya juga. Itu biar sampai, biar sampai apa yang kita nak buat. Contoh saya pergi kenduri kahwin, ada jemputan kenduri kahwin. Memang sampai, asal sampai makan balik. Bukan, kita nak bina silaturahim, kita nak orangkan tuan rumah. Kita nak melihat bagaimana kita boleh belajar daripada majlis tersebut. Keberkatan dalam majlis tersebut. Di samping menikmati makanan, kita mungkin jumpa orang-orang lain yang dijemput oleh tuan rumah. Bina networking, persahabatan. Itu banyak perkara yang kita dapat dalam menghadiri satu majlis. Begitu juga analia ini kan, sini anda setakat ada ilmu, asasi habis balik keluar. Banyak perkara yang anda boleh plus. Itu membezakan anda dengan orang lain dengan bagaimana anda cara fikir. Satu lagi kebiasaan orang tidak efektif adalah orang menunda kerja. Menunda kerja, budaya. Ada satu kisah. Are you with me? Yeah. Boleh kan? Okay. Laju sangat kan sebab imam baca doa panjang. Jadi saya semalam start 7:30, saya start 7:45 tadi. Okey. Satu kisah seorang pelajar yang sangat risau apabila update assignment dia tak siap. Maka dia jumpa rakan-rakan, kenapa murung ni? Saya risau ni assignment tak siap. Maka rakan-rakan pun memberi semangat, jangan risau, kami pun tak siap. Maka dia ramai rakan-rakan yang macam dia. Jadi budaya menunda kerja. Sebab bila anda menunda dia akan jadi. Contoh saya pegang benda ni. Berapa berat benda ini? Tak penting berapa berat benda ini. Yang penting adalah berapa lama kita pegang. Makin lama kita pegang, dia makin berat. So itu juga masalah beban, workload. Makin lama anda pegang, maka makin beratlah dia. Sebab itulah cuba aturkan, susunkan dan selesaikan. Ya? Kalau tidak, sentiasa akan datang perkara baru yang akan memberi beban. Ya? Melakukan sesuatu yang tidak betul yang saya sebut, jadi orang yang bijak melakukan sesuatu dan belajar daripada kesilapan apa? Ini buat sesuatu yang tak betul, tak ikut prosedur sebagainya. Contoh, anda pergi buka Swiss dengan tangan basah tangan shooting, buat meninggal. Contoh, anda buat, anda tahu bilik air itu licin, anda tak pakai selipur jatuh, berapa ramai orang OKU jadi lumpur, cedera, meninggal dalam bilik air, ada doa masuk bilik air. Jadi membuat sesuatu yang tak betul. Anda mandi terus kepala. Sepatutnya kaki dulu bagi bahan berkeluar. Beberapa orang meninggal dalam bilik air sebab terus sesak di kepala. Kena ada ilmu tu, lakukan sesuatu yang tidak betul. Dalam pelajaran anda pun sama. Anda buat semua last minute. Bila anda buat last minute, ya, alhamdulillah stres. Kan? Semua last minute. Sedangkan anda boleh aturkan supaya anda enjoy. Enjoy exam itu tersebut. Ada satu buku saya buat, berenang dengan masalah. Soi, bersahabat dengan masalah. Bersahabat dengan peperiksaan. Peperiksaan bila kita bersahabat, kita tidak melihat sebagai satu beban. Kita melihat sebagai sebahagian daripada proses untuk evaluasi. Evaluate lah. Proses untuk evaluate sejauh mana tahap kefahaman kita. Dan berfikir terlalu lama. Kadang-kadang yang anda boleh berfikir, kongkaran sambil. Lepas itulah saya ajar anak saya, sebelum sampai restoran, dah fikir nak makan apa. Bila sampai restoran, mamak tu tanya nak makan apa? Apa eh? Rasa nak makan apa eh? Memang eh lah kan?
tahu kan, restoran mama tak ada jual spaghetti, tak ada jual western. Sampai order teruslah. Nah, itu kita kan, every second count. Bagaimana orang hebat menggunakan master-master yang diperuntukkan dengan baik sebaik mungkin. Okey. Saya juga lagi melihat sisi negatif pada setiap hal. Kita tahu nak berumur, tahu nak komplain, tahu nak melihat pada sisi yang tak bagus ya. Jangan. Ya, cuma itulah apa yang kita cakap, apa yang kita fikir, apa yang kita rasa dan apa yang kita buat semua akan jadi doa. Cara fikirmu, cara cakapmu, rasamu dan lakukan perbuatan kita. Sebab itulah macam mana kita melihat respon. Macam tu dia play out. Kita boleh ya alamak play out dah pula. Alamak gitu. Kita boleh begitu. Atau kita ada pilihan, alhamdulillah play out, saya boleh berzikir. Ya. Kan? Kan? Melihat masalah sebagai peluang. Anda tiba-tiba ada pilihan banyak, alhamdulillah. Dan walaupun anda kata yes, alhamdulillah, anda positif, the whole spectrum minda anda akan respon positif. Sebab dalam kepada kita, kajian saya menunjukkan ada lebih 1 billion cell yang akan mati antara 1 hingga 21 hari. Kalau kita negatif, dia akan mewariskan pada sel baru, tuan punya badan ini begini-begini orangnya. Sebab itulah selalu think positive, think forward, progressive, pragmatic dan selalu generous pada situasi. Ada masalah? Okay, why not? Gitu. Yang seterusnya, keras kepala pendirian diri sendiri. Contohnya anda datang ke majlis ini, anda kata, aku dah tahu dah ilmu tu. Aku tak, I know that. The moment anda ada satu mentality, I know that, anda telah shut down dan minda anda. Dan dari segi adab dalam mencari ilmu, bukan begitu. Sebab bila anda dah tahu, anda dengar lagi dengan penuh tawadhu keinginan, kesungguhan, maka anda akan membina satu cara fikir. Anda akan dapat ilham. Anda akan dapat banyak perkara positif. Contoh yang pertama. Yang kedua, anda tengok contoh filem Titanic. Kan, kenapa filem pertama, filem kedua, filem ketiga? Banyak kali filem. Kan? Dan filem yang terbaru sekali, box office. Kenapa? Sebab dia bawa sisi lain. Dan biasanya, Titanic itu kalau anda tengok pada 3 kali, anda akan nampak cara fikir beza. Anda akan nampak aspek teknologi, aspek romantik, aspek fakta, aspek emosi. Banyak sangat. Ya? Sebab itulah orang kata, Titanic bila ditayangkan di Perancis sangat laris. Kenapa orang tengok aspek romantik? Bila ditayangkan di Jepun sangat laris sebab orang tengok aspek teknologi. Ditayangkan Malaysia, di Malaysia sangat laris. Dia tak tengok apa-apa. Orang Malaysia bila itulah budaya beliau belum ada. Tengok tapi kenapa usah pun nangis? Aku tak tahu lah. Tengok dalam filem tu dia nyanyi lagu kami pushi api kau. Dia nangis aku nangis lah. Kita our big wife tak justify. Kenapa kau buat ni? Tak tahu lah. Orang lain buat. Ini antara perkara-perkara yang boleh ya. Boleh mengganggu kita. Okey, ini saya yang itu kan. Masa cemburu ni. Okey, apa lagi? Okey. Tuan-tuan, ada soalan? Saya suka kalau ada soalan, best. Okey, dia ada mutiara kata tentang kebebasan ya. Kebebasan bukan ketiadaan komitmen, tetapi kemampuan untuk memilih dan berkomitmen untuk apa yang terbaik. Ya. Dan diperlukan komitmen dalam berubah dan komitmen dalam melakukan sesuatu untuk move forward, untuk berkembang. Kita perlu ada komitmen. Dia kena ada action, kena ada action untuk bertindak. Saya selalu sebut apa yang disebut oleh Jack Ma. Bila you ada visi, you ada action. Antara vision dengan action, tengah-tengah yang ramai yang tidak ada orang, tidak ada yang itu passion. Bila anda tidak ada passion, maka anda jadi passion. Faham tu faham? Kalau anda tidak ada passion, maka anda akan jadi sakit. Anda akan jadi orang bermasalah, orang yang ketinggalan. Sebab itu dalam life ni pun ada passion. Bila anda ada mission, anda nak dapat terbaik dalam pembelajaran anda, law ke, lesson ke, science ke sebagainya, maka anda ada passion. Bila anda ada passion, anda akan buat sungguh-sungguh. Ya, yeah? Begitulah. Okey, cabaran apabila kita tidak ada komitmen. Bila kita tidak ada komitmen, cabarannya adalah kita berkira-kira dalam bekerja. Sedangkan bila you orang yang committed, kita tak kisah, tak berkira dan bekerja sungguh-sungguh. More you do, more you learn. More you learn, more you earn. Earn respect, earn experience, earn reputation, earn money maybe. Jadi anda boleh buat banyak bila anda tidak berkira-kira. Saya tengok, saya bagi dulu contoh usahawan kat Malaysia, Dr. Alisson. Dia jadi 8 bulan bekerja dengan syarikat Kopra, tidak dibayar satu sen pun. Namun kerja dia boleh bersihkan pejabat kos sampai toilet. Satu pejabat dia buat tidak dibayar satu sen pun.
tapi komitmennya selepas 8 bulan diberi satu syarikat, kemudian dia bangunkan dan dia sekarang ini adalah multi millionaire, dipahamkan millionaire. Begitu juga Jack Ma, 9 bulan dia bekerja sebagai pemandu pelancong, tidak dibayar satu sen pun, dan dia hari ini dia siapa? Dia sangat kaya. Bukan soal kekayaan, bukan soal duit yang dikumpul. Dalam kita mencari ilmu, dalam kita membuat sesuatu, kita menunjukkan komitmen kita bersungguh-sungguh supaya kita boleh jadi orang yang extraordinary bagus, luar biasa bagus, bagus. Dan apa yang kita buat bukan sahaja kita lulus, tetapi lulus ya, pada kacamata Allah. Allah suka, dalam Al-Quran Allah sebut Allah suka orang yang bekerja bersungguh-sungguh balik rumah dalam keadaan letih. Begitu juga anda sebagai student, Allah suka anda belajar bersungguh-sungguh dengan serono dan anda letih kerana belajar. Ya. Yang ketiga, tidak mahu kerja lebih. Kita tidak mahu kerja lebih sebab kalau boleh ini saja, maka energi peluang yang anda ada untuk buat lebih anda tidak mahu. Berkira juga isunya. Yang ketiga, budaya usus. Budaya usus ni you suggest, you stop. Bila kita cadang, maka kita yang kena selesaikan. Maka kita ramai rakyat Malaysia dan pekerja di Jabatan Kerajaan memilih tidak mahu mencadang. Sebab kalau cadang, aku yang kena buat. Saya pun berharapan dengan fenomena itu. Bila saya mencadang, ya saya kena buat. Cuma saya ada mentaliti, saya buat, saya belajar, saya dapat banyak peluang untuk mendalami, menguasai, menjadi pakar. Tunggu ya buku saya seterusnya, rahsia menjadi pakar. Apa saja anda buat, anda jadi pakar. Ya, sebab itulah kalau anda mau menyusuri sejarah ketamadunan ilmu, semuanya bermula dengan orang Islam. Anda sebutlah nama-nama Ibnu Sina lah, siapa-siapa, panjang nama orang-orang hebat ini. Mereka yang mencetuskan ilmu-ilmu berbagai bidang sains, astronomi dan sebagainya. Yang dikembangkan siapa? Yang dikembangkan oleh orang bukan Islam. Sebab kita rasa selesa, kompleksan, berperang, bergaduh sama kita, tidak mahu menjadi orang ilmuwan dan tidak mahu menjadi pakar. Komitmen tidak ada, berada pada tulis selesa. Siapa pemain Malaysia yang menjadi Johan Badminton All England, Roslyn Hashim kan? Kalau tuan-tuan masih ingat, generasi tuan-tuan anda kecil lagi, Roslyn Hashim menang Badminton All England. Selepas itu dia kalah dan kalah dan kalah dan kalah lagi lagi. Kenapa? Sebab dia menang, dia rasa dulu selesa, dia tak pergi girlfriend dia sana sini dan dia tidak bersungguh-sungguh berlari. Begitu juga kalau kita tengok contoh Nicole David dan Lee Chowee. Dia setiap hari 7:30 dah ada kat belakang walaupun dia juara dunia. Nicole David berlatih sampai 7-8 jam walaupun dia juara dunia. Dia kuat Nicole komitmen. Walaupun dia non-Muslim, kita belajar daripada mereka. Bagaimana usaha dan kesungguhan mereka untuk mempertahankan. Ya, budaya Tai Chi, kalau boleh kita nak elak daripada buah-buah yang terbaik. Dan satu lagi sifat bila dia ada komitmen, maka kita tidak ada keikhlasan. Keikhlasan dalam membuat sesuatu yang luar biasa, yang kesungguhan kita. Ya, ada tiga karakter yang saya nak kongsikan tentang keikhlasan. Satu Ahmad Amal, satu lagi Ashabul Uhud, satu lagi yang kisah seorang nurse yang telah dikebumikan 6 tahun. Kemudian resort nak buat kubur tersebut, pindah kubur di Bendang Kedah. Kemudian dikosongkan kubur tersebut, kubur-kubur kena gali dalam satu kubur nurse tersebut. Seperti pagi tadi waktu dikebumikan. Maka apa yang ada pada nurse itu, adakah dia ustazah, ulama dan sebagainya? Tidak. Ada satu sifat, mohon isin. Sebab itulah keikhlasan itu. Tuan Guru Harun bin pesan, dia kata buat kerja sampai ikhlas, jangan ada ikhlas kalau nak buat kerja. Sebab itulah anda benda keikhlasan daripada sekarang. Kalau anda tidak ikhlas ke masjid dan surau, datang sekarang buat sampai ikhlas. Sampai sebati indoktrinik. Antara buku yang saya tengah buat adalah membina takdiran membaca. Saya ambil cabaran daripada Menteri Pelajaran Mazli, Dr. Mazli, bahawa saya akan buat buku ini. Sebab nak membina takdiran. Anda tengok habit contohnya Ramadan 30 hari. Anda buat sungguh-sungguh, takdiran anda berubah. Anda rasa lazat berpuasa, anda rasa lazat infak, anda rasa lazat beribadah. Lepas tu bila lemah sikit, datang pada Ramadan, recharge lagi. Oh itu, membina tabiat ya, dalam masa 30 hari. Lepas tu lah, tabiat itu perlu dibina. Saya pelik sistem pelajaran Malaysia ni 11 tahun, sepatutnya membina generasi yang berilmu dan cinta ilmu. Kalau anda pergi dekat barat, siapa yang berlakon? Siapa yang berlakon seperti Ibnu Sina? Dia pakai pakaian Ibnu Sina, berlakon sebagai Aristotle. Orang akan berebut-rebut bagi duit sebab dia appreciate ketamadunan ilmu.
Kalau anda kakul letak tumpuk anda, letak apa, orang akan bagi duit. Orang akan suka tengok watak-watak ini. Sekarang anda pakai elok pun, anda nak kongsi ilmu ke, anda nak bagi ceramah pun, yang datang kan, siapa masuk, siapa keluar, siapa masuk, siapa keluar. Macam semua masuk lubang. Kan semua masuk lubang, seorang masuk sebagai ilmu. Jadi sinilah tempat anda nak lontarkan, nak submit doa dalam majlis ilmu. Dalam majlis ilmu ini adalah kami doa dan tempat-tempat yang mustajab, yang sedang dilindungi oleh sayap malaikat. Sebab itulah kena faham ilmu ini. Sebab itulah akhir-akhir ini ramai orang yang latar belakang yang bukan agama, mereka faham agama dan mereka bersungguh-sungguh untuk gigit kuat-kuat agama ini. Dan mereka terjemahkan, mereka menjadi manusia insan-insan yang istiqomah. Okey, tentunya saya habiskan. Masih sikit lagi. Saya nak beritahu anda juga tentang apa ni, satu kisah seorang lelaki yang tidak komited dalam kerjanya. Satu hari lelaki ini nak bersara, dia adalah seorang tukang membuat rumah. Maka bos dia kata, okeylah, sebelum awak bersara, awak buat tugas terakhir ni. Sebab dia dah bersara, dia tarik cok untuk tidak mahu buat kerja sebagainya. Maka bos dia kata, awak buat yang terakhir ni, awak buat sebuah rumah. Awak siap buat rumah ni, maka awak pencin dah, awak tak buat kerja lain pun tak apalah. Maka lelaki itu membuat rumah lebih kurang. Tangganya sengit, pintunya sengit, dindingnya berlubang-lubang dan sebagainya. Dia buat cincai. Kemudian siap, maka bos dia kata, mari sini. Dan hari ini saya nak serahkan kunci rumah ini, dan inilah rumah untuk awak. Maka menangis lelaki itu menyesal, kata, kalaulah aku tahu aku akan buat sungguh-sungguh. Nampak tak? Sebab itulah begitu juga, kalau akhirnya kita meninggal dan jumpa Allah, kalaulah aku tahu aku nak buat sungguh-sungguh. Dan Al-Quran tersebut minta dihidupkan, dibangkitkan untuk nak sedekah. Kalaulah kita tahu kita nak sedekah, tuan-tuan boleh jawab, saya tak ada duit nak sedekah apa? Banyak cara tuan-tuan boleh sedekah. Sedekah khidmat, sedekah doa, sedekahkan ilmu yang anda ada pada kawan, bantu guru, bantu kawan, banyak perkara boleh doa. Nampak ambulans lalu, ada orang dalam tu, doakan, doa seseorang pada seseorang yang lain tanpa orang tu tahu, tidak ada hijab, maka doakan. Apa yang what you can do within you, tak mesti doakan senyuman. Sekarang dan Muslim kata susah betul nak jumpa orang Islam yang senyum. Kita senyum, kita boleh melihat orang non Muslim itu apa komitmen kita. Kita seronok, kita rasa kita di ahli syurga, 30 juzuk, kita solat berjemaah, kita rasa kita bagus. Sedangkan mereka ini adalah prospek yang perlu dibantu untuk mereka mendapat hidayah. Jadi kalau kita melihat mereka prospek, saya buat buku tentang soalan lazim tentang Islam. Saya rasa tuan-tuan kalau kita tanya soalan itu, tahu bagus. Kadang-kadang kita pun tak tahu soalan-soalan itu. Betul ke Tuhan itu ada? Apa buktinya? Kita santui, tak dapat jawab. Kalau kamu solat, kenapa orang Islam ramai yang jahat? Kalau betul Islam itu takut? Santui, tak dapat jawab. Maka saya buatlah buku soalan lazim tentang Islam. Supaya kita boleh kempen. Tak boleh nak kempen, ambil buku, hadiah kat dia. Sebab itu mana tahu kamu dapat pintu hidayah. Ramai orang yang masuk Islam, mereka komplain. Umat Islam tak nak bawa Islamnya. Tak nak dakwah, tak nak share. Jangan kata itu. Dalam saya bawa Imam Gaza pergi ke Masjid Pura untuk solat terawih. Dalam perjalanan azan, kami singgahkan masjid. Semua orang menunggu azan. Mereka kepung makanan. Kami datang, makanan dah habis. Kami minta boleh tak? Oh, mereka jaga. Seolah-olah makanan mereka ambil. Sepatutnya karifah ambil satu. Mereka ambil 5-6. Banyak, nampak sangat borosnya. Namun, bila kita minta, dia macam keberatan nak bagi. Alhamdulillah, saya ada cara untuk menyebabkan no-no menjadi yes-yes. Maka ada cara. Minta saya korma dua, saya korma lah. Jadi saya dapat lebih banyak. Kita minta sebab sikap sepatutnya Ramadan ini, puasa satu hari, tapi dia untuk berkongsi. Dia ambil banyak. Itu ada sikap yang tidak bagus. Ya? Saya nak bagi berapa kelebihan orang yang committed. Ya? Committed, orang yang committed mendapat kepercayaan. Kalau anda seorang ikhlas, komited dan bersungguh-sungguh, pos orang keliling anda akan percaya anda. Kalau ada tugasan akan diberi kepada anda sebab anda mempunyai komitmen. Orang yang mempunyai komitmen mempunyai banyak nilai-nilai yang bagus. Terciptanya banyak peluang. Orang yang komited akan dapat banyak peluang. Anda mungkin pernah tengok apa isu dalam pelantikan jawatan di universiti. Kan? Asyik dia je. Lepas dia kan? Lepas tu kita buat soal kan? Sebab dia komited, dia bagus, dia boleh buat.
timbul satu masalah. Adakah orang yang banyak komitmen tidak komited? Saya serahkan kepada anda untuk fikir. Pada saya, orang yang banyak komitmen dia pandai uruskan masa, dan orang yang sibuk ada banyak masa untuk dia pandai untuk mengaturkannya. Okey, dapat banyak peluang. Yang ketiga, menjadi orang yang orang harapan. Jangan cemburulah bila dia terpilih, dia iktiraf, dia diraihkan. Saya pernah ganti orang jadi MC. Wah, lepas tu saya jadi MC, lepas tu dapat job lagi MC. Macam-macam lah MC yang mau MC kiki macam-macam. Dapat job sebab orang dapat memberi kepercayaan. Lepas tu mereka jealous, asyik dia. Habis awak nak silakan, awak nak silakan. Tak nak pula, tapi cemburu. Jadi orang yang committed, orang yang mempunyai kualiti itu, dia akan dapat harapan. Orang harapan. Orang yang committed mempunyai matang dalam menangani isu. Bila kita banyak buat perkara, kita membina fakulti daya fikir, kematangan, kebijaksanaan. Anda belajar ini, anda belajar, anda dapat ilmu, anda cemerlang 10A, 9A, 7A. Belum tentu anda hebat apa boleh diuji kat luar. Saya pun bekas mahasiswa. Saya belajar diploma di UKM, judi stem. Kawan-kawan saya balik, saya buat apa? Saya buat part time, cuci, apa ni? Bersihkan, jadi tulang kebun. Mana cuci pinggan? Sebab saya nak bina karakter building. Membina macam mana kita mujahadah mencari sesuap nasi, mencari duit, buat. Jadi begitu. Jadi, kita malam-malam kita matang, kita berjumpa dengan ini. Ada seorang lelaki bernama Syahid Ahmad Ahmad. Beliau Syahid, dan beliau ini memilih satu watak kedewasaannya melampaui usianya. Beliau bercakap macam orang 18 tahun, usianya 13 tahun. Beliau matang sebab beliau membuka minda, meneroka, menerobos. Beliau suka mencuba perkara-perkara baru. Beliau mempunyai sikap rakus ilmu, suka ilmu, dan bergaul dengan orang-orang yang lebih berilmu. Jadi, kita jumpa orang. Saya nak tanya tuan-tuan satu soalan pendek lah. Halo, wahai Muslimat. Tengok lagi 3 minit, 5 minit saya berhenti ya. Nah, bukan saya yang dah answer ni. Okey, soalan saya, kalau anda pergi majlis ilmu, anda pergi ke dewan. Dewan, apa dewan nama dia? Budiman, dewan apa? Dewan kuliah. Dewan kuliah besar tahu nama dia? Dewan kuliah. Bikir nama. Dewan kuliah. Bozo kuliah tu, apa kata tu, pergi kuali nombor. Saya bagi nama lah, sebab tuan-tuan tak bagi saya nama. Anda pergi sana, anda akan duduk dengan siapa? Kawan ke dengan orang baru? Ikhlas. Kawan. Katalah lepas tu ada jamuan, anda akan makan dengan kawan ke orang baru? Kawan. Jadi anda tidak expand, anda tak leverage, anda tidak keluar daripada kekompong kebiasaan. Macam mana mungkin anda menjadi orang yang luar biasa kalau anda tidak mahu? Ya, saya tak begitu. Dan saya sambung, seorang yang committed sangat menjadi orang yang sangat bernilai. Bernilai sebab jadi seorang multitasker, seorang yang menjadi orang yang berharga. Dan orang yang committed ada kepuasan diri. Dia puas, dia rasa seronok bila dia buat yang terbaik, ya? Dan orang yang committed itu juga akan mendapat kepercayaan. Saya bagi anda satu ayat yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 53 hingga 57. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menjalankan segala perintah Tuhan dengan bersabar, sembahyang, kerana sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu nyatakan bahwa orang yang terbunuh dalam perjuangan membela agama Allah ini merupakan orang yang mati, bahkan mereka orang yang hidup dan dalam keadaan yang istimewa, tetapi kamu tidak menyadari. Ya, ini memberitahu kepada orang-orang yang syahid dalam perjuangan ini, kemungkinan anda berjaya atau syahid. Contoh di Gaza ramai orang yang syahid. Mereka kenapa tak lari meninggalkan Gaza? Sebab mereka kata mereka faham dengan hadis Nabi di bumi ini ada bumi Ambiya, sama ada menang atau syahid atau menang. Jadi mereka mempunyai satu pemikiran tersebut. Ya? Dengan cara begitu kita akan dapat membina kualiti generasi yang committed. Ya? Kualiti generasi yang committed. Saya rasa sampai di sini saja. Okey, saya mungkin habiskan dengan empat jenis komitmen. Ya? Satu komitmen umum, komitmen biasa. Yang kedua, saya tak nak kongsikan ini, dia akan jadi panjang. Okey, saya kongsikan yang last ini tentang faktor-faktor untuk menjadi orang yang berjaya. Untuk menjadi orang berjaya, orang komited dan tentulah jadi orang yang berjaya. Dalam surah Al-Mu'minun, ya, tuan-tuan baca ayat 1 hingga
salati wa syukur alladzi nu'ana wa mu'minu alladzi nu'ana pemuda Allah dapat tinggal untuk orang-orang berjaya ya. Untuk berjaya ini pertama perlu memiliki sesuatu, ada memiliki sesuatu untuk berjaya barulah anda boleh berjaya. Anda memiliki ilmu, kebakaran, kebiasaan. Dan orang tanya berjaya saya yakin senang ya. Pergi ke KL ada satu wisma namanya wisma yakin, insyaAllah yakin. Cara yang kedua, you have to go through melaluinya barulah anda yakin. Kalau anda tak pernah pegang mic, mana mungkin anda berani bercakap dengan mic. Bila anda biasa bercakap dengan baik, biasa tanya soalan, minda, kritikal, anda biasa berfikir dan menerjemahkan. Ya, perlu memiliki sesuatu, perlu menjadi sesuatu. Anda masih ada, aku nak jadi apa? Aku nak jadi lawyer, jadi siapa? Lawyer syariah, lawyer, apa standard lawyer aku, lawyer saya dengan lawyer orang lain? Gitu. Ya, jadi mau perlu memiliki sesuatu, menjadi sesuatu yang betul melakukan sesuatu. Bila anda dah bagus, anda dah kuat untuk siapa, untuk apa? Ya. Saya selalu sebut apa, kenapa, bagaimana, di mana dan siapa. Apa yang anda nak buat, untuk apa anda nak buat. Lepas tu, bagaimana anda nak buat, bila anda nak buat, kan, di mana anda nak start. Anda fikirkan bila nak buat. Yang Umar kata, langkah untuk berjaya buat 10 tahun yang lalu. Pilihan yang dulu, do it now, do it now. Dan bagaimana anda nak buat, dengan cara kalau anda berada dalam satu institusi yang berstruktur ini, UITM, anda buat, belajar, terlibat. Dan siapa yang nak tolong selepas anda dah bagus, siapa yang kena bantu. Fikirkan ya, melakukan sesuatu perlu mencintai sesuatu. Beza anda bersihkan toilet dengan anda buat bersihkan toilet dengan kesungguhan, dengan cinta. Maka lain, anda buat juga, dari situ datang dari kelasan. Dan satu lagi yang last sekali adalah perlu berkembang sesuatu. Perlu berkembang sesuatu ya. Bila anda berkembang sesuatu, maka anda akan expand diri anda, karakter anda, dan beri anda akan bina credibility anda. So, saya tamatkan perkongsian saya pada hari ini dengan dia ada 15 ciri-ciri orang positif, saya lagi 3 saja. Orang yang positif, pertama dia ikhlas, yang kedua dia ada takwa, takut pada Allah. Dia buat kerana Allah dan dia takut pun kepada Allah. Dan yang ketiga, dia ada matlamat. Dia ada matlamat, dia jelas apa yang dia nak. Dan bila dia jelas, maka dia tindakan dia pun jelas. When vision is clear, action becomes easier. Ya, saya rasa sekadar itu saja. Semoga bermanfaat. Kalau bagi banyak-banyak nanti terlebih dua dah nanti anda akan tidak dapat hadam sepenuhnya. Semoga kita jumpa lagi insyaAllah 2 minggu dari sekarang. Saya suka kalau ada orang hantar, kalau tak berani lah tanya soalan, tuliskan boleh. Ya, tinggalkan kat sini pada 2 minggu dari sekarang, tinggalkan nanti saya baca. Saya assume anda orang-orang hebat, maka anda akan gunakan kesempatan untuk kerja dengan penceramah. Sebagai penceramah akan bagi next simak untuk anda. Aku berbagai hal astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.